tapi untuk bersama-sama saya di depan. Dari Golkar, PAN, Demokrat, dan PKS. Demokrat kepada Lezah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita dengan penuh semangat mengangkat tiga jari dan meneriakan yel-yel yang akan saya pimpin. Mari kita angkat tiga jari semuanya. Pastikan tiga jari, jangan salah. Elias. Elias, lanjutkan. Kalau saya bilang masih, oke. Kemudian Elias masih menang tiga kali. Elias. Elias. Semuanya kembali. Tepuk tangan untuk angkat juga. Yang saya hormati dan saya banggakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Nangi Keo periode 2018-2023 Bapak Elias Jo dan Servasius Poli beserta Ibu Epinago dan Ibu Francisca Mado beserta anak-anak dan keluarga besarnya. Yang saya hormati pimpinan Partai Koalisi Nangi Keo Bersatu dari Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, serta seluruh jajaran pengurus dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa-desa. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Nangi Keo, teristimewa para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Yang saya hormati penyelenggara pemilu kada, KPU Kabupaten Nangi Keo, Panwaslu, aparat kepolisian yang kita saksikan bersama sungguh mengawal pelaksanaan kampanye Pilkada Nangi Keo ini dari awal sampai akhir tanggal 23 Juni yang akan datang dan juga menjamin keamanan kita, kepolisian dan TNI. Bapak Mama, adik kakak semuanya, teristimewa juga artis kita Adina Aziza yang hari ini berkostum Nangi Keo. Bagian ada tepuk tangan untuk Aziza. Dan juga Golgota Voice, adik-adik relawan Elias Fasi atau Relasi, singkatnya seluruh yang hadir di lapangan berdikari dan ngambai yang saya cintai. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini Kamis 21 Juni 2018, setelah umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah dalam suasana damai penuh kekeluargaan persaudaraan, dan juga ketika saudara-saudara umat Katolik setelah merayakan Paskah, kemudian bulan Maria dan kenaikan Isa Al-Masih, kita masyarakat Nangi Keo khususnya pendukung, simpatisan dan pemilih Elias Fasi atau Evas bisa hadir di sini dalam rangka menghadiri kampanye akbar atau rapat umum terbuka dalam rangka pemilu 2018
untuk melahirkan pemimpin baru dari Keo 5 tahun ke depan yang tidak saja membawa janji dan jatuh harapan-harapan, tetapi juga bukti yang kita sudah rasakan untuk kemudian dilanjutkan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju? Elias Fasi? Lanjutkan. Kalau saya ada urusan yang lanjutkan, saya dengan Fasi lanjutkan. Menang sebentar. Saya undang Raka Servas dulu untuk mari panggil bersama di samping kiri calon dulu. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, sebagai politisi Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, pernah di DPP Partai Golkar, sekarang Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kelahiran Nagekeo dari Tonggo. Tonggo sebagian tidak ada di peta, desa kecil, tetapi dikenal lewat lagu daerah Nagekeo. Kauko Solo memas sanamolo, Kauko ngasi mona salaman, Kowati wasili tanah Tonggo, Kolodasi lau rata baik. Kowatiwa itu kapal layar, perahu layar, yang dulu memang Tonggo itu pelabuhan alam. Kolodasi itu burung merpati. Itu ambukado kita sudah tetapkan bahwa pelabuhan laut di selatan dulu, sekarang ada pelabuhan Barpoko. Tetapi lapangan udara terbesar di Flores ini, yaitu untuk pesawat udara atau merpati tadi kolodasi, akan dibangun di Bair. Karena itu harus dilanjutkan. Kowati wazili tanah Tonggo, kolodasi laut Batara. Bapak Ibu sekalian, sebagai putra dan putri Nagekeo kita bangga bahwa Nagekeo memiliki kearifan lokal. Kolo setoko, tali setebu, to'o zogo, waka sama. Bersama Elias Fasi, kita lanjutkan untuk Nagekeo. Kami 4 partai politik koalisi ini ketika mengusung dan mendukung pasangan Elias Fasi, kami punya keyakinan, punya harapan, punya mimpi besar yang sama agar Nagekeo kita yang terdiri dari 7 kecamatan dan 113 desa dan kelurahan lebih cepat maju dan rakyatnya lebih cepat sejahtera. Karena itu tanpa ragu, kami Partai Koalisi Nagekeo Bersatu mempersembahkan kepada masyarakat Nagekeo ini 2 putra terbaik Nagekeo, Elias dan Fasi. Pak Elias, kakak saya ini senior saya, telah memiliki pengalaman yang panjang, rekam jejak yang baik selama hidupnya mengabdi untuk kepentingan rakyat melalui jalur pemerintah. Kakak saya Elias Fasi, eja saya ini, karena istrinya Putri Dongga dari Diti, kakak Francisca Mader, telah memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang manajerial, memimpin pusat asuransi swasta terbesar di Indonesia, BUMN swasta, bertugas di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Karena itu kami Partai Koalisi tidak ragu di bawah kepemimpinan Pak Elias yang 2 periode memimpin Nagekeo ini. Nagekeo sudah 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Kita semuanya turut berjuang. Pada tahun 2007 lalu disahkan oleh DPR RI melalui undang-undang. Kita semua berjuang dan Pak Elias ini dipercaya menjadi penjabat bupati yang pertama memimpin Kabupaten Garut. Mekar dari ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian calon pendamping beliau, kakak saya Servasius Polo,
seorang profesional yang dalam dua kali pemilu kada Nagekeo maju sebagai calon bupati, tetapi belum berhasil. Dan bukti kerendahan hati beliau, kali ini mestinya beliau ada peluang untuk maju juga sebagai calon bupati, tetapi tidak. Dia memutuskan untuk mendampingi Pak Elias sebagai calon wakil bupati untuk 5 tahun ke depan. Tentu saja beliau ada keyakinan juga, setelah kakak Elias 2 periode, berikutnya Servasius Polri akan melanjutkan perjuangan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Harus setuju angka 3 jari. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju ini nama sekalian? Setuju arti KS sekalian? Dukung? Dukung? Elias Fasi? Elias Fasi? Elias Fasi? Menang semua. Bapak Ibu sekalian, Nagekeo kita memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan kemajuan Flores dan Nusa Tenggara Timur serta Indonesia. Di sini pemerintah pusat menaruh harapan besar disertai dengan program-program besar. Nagekeo posisinya terletak di tengah-tengah Pulau Flores. Nagekeo dengan baik sebagai ibu kota memiliki kawasan ekonomi yang sangat strategis untuk percepatan pembangunan Flores di Nusa Tenggara Timur. Nagekeo juga adalah menjadi lumbung pangan Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan beras sembainya. Tepuk tangan untuk beras sembai. Di Nagekeo di sini, program pemerintah pusat yang sekarang dilanjutkan oleh Bapak Presiden Jokowi adalah akan dibangun bendungan atau waduk terbesar di Flores dengan kapasitas air 2,77 juta kubik yang anggarannya 1 triliun lebih, Bapak Ibu sekalian. Di Nagekeo juga akan dibangun sentra garam nasional. Tepuk tangan untuk CE. Hidup CE, angkat 3 jari. CE akan menjadi emas putih bagi masyarakat Nagekeo. Garam saat ini Indonesia masih mengimpornya antara 1,8 juta ton sampai 3,8 juta ton. Karena itu pemerintah sejak Presiden Habibie, Megawati, SBY dan sampai Jokowi telah menetapkan Bayi, khususnya Bayi Kiri, sebagai sentra garam nasional. Sebut tangan untuk garam nasional. Di Bayi Kiri kita sekarang telah dibangun oleh PT Cikam 50 hektar pabrik garam. Ini akan diperluas terus dan akan dilanjutkan dan akan 5 hektar lagi sampai 1000 hektar, Bapak Ibu sekalian. Hasil penelitian para ahli di seluruh dunia bahwa garam Bayi merupakan garam yang kualitasnya tertinggi di dunia, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada program besar di sini, yaitu lapangan udara. Kita harapkan di Bayi ini sebagai pusat Flores akan dibangun lapangan udara terbesar yang bisa didarati oleh pesawat atau kapal sola berbadan lebar jenis Boeing. Itu bahasa Tunggu Rambang bilang Boeing. Kira-kira begitu. Yang penumpangnya 300 sampai 400 orang. Kalau pesawat besar mendarat di sini, maka Bayi menjadi kota transit, kota jasa terbesar di Pulau Flores ini. Semua pergi dan kembali lewat Bayi, kemudian mereka baru menyebar ke kota-kota lainnya di Flores ini. Karena itu, pada hari ini saya mengajak kita semua. Kalau hari ini hadir 25.000 orang di sini, kita harus menjadi Elias Fasi, Elias Fasi yang mewartakan, menyebarluaskan informasi, mengajak saudara-saudara kita, warga Nagekeo yang lain, untuk ikut memilih pada tanggal 27 nanti Elias dan Fasi.
Kita yakin selain tiga program besar pemerintah pusat tersebut, di bawah kepemimpinan Elias Masih, infrastruktur, jalan raya, irigasi, listrik, jembatan, jalan-jalan ke desa, dana-dana desa, air bersih, ekonomi, pendidikan, kesehatan akan terus ditingkatkan agar Nagrekeo kita semakin sejahtera. Setuju Bapak Ibu sekalian? Dukung Elias Masih. Dukung Elias Masih. Terakhir, saya juga Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung penuh pemilu kada kita 10 kabupaten kota dan juga 1 pilgub provinsi yang anggarannya 484 miliar rupiah. APBD Nagrekeo untuk pilkada ini lebih kurang 25 miliar rupiah. Ini anggaran terbesar, sangat besar karena untuk memenuhi amanah konstitusi kita. Setiap 5 tahun harus memilih kembali pemimpin kita. Karena itu walaupun anggaran besar, kita harus menghadirkan pemimpin yang bisa melanjutkan, yang sudah memberikan bukti, tidak sekedar menebar janji. Karena itu, sebagai putra Nagrekeo, dalam semangat kolos tunggu talis tebu untuk Jawa Barat sama, saya mengajak kita sekalian sampaikan salam saya, salam kita Elias Masih ke seluruh pelosok Nagrekeo agar jangan ragu lagi pada tanggal 27 Juni 5 hari lagi ini, kita akan masuk di minggu tenang untuk memantapkan pilihan dengan mencoblos nomor 3. Terima kasih. Terakhir saya berpesan, setelah pulang dari sini kita kembali ke kampung halaman dan masing-masing kita sebarkan salam tiga jari Elias Masih, berajak memantapkan pilihan di masyarakat kita, dan kita jaga kedamaian, persaudaraan, kesejukan, kekeluargaan. Pemilu kada hanya 5 tahun sekali, tetapi persaudaraan selamanya sepanjang hayat hidup kita. Sekian dan terima kasih. Mari kita angkat tiga jari kita. Elias. 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 Masih. 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 Elias Masih. Elias Masih. Elias Masih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.